Pada Oktober lalu, harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit sempat mengalami penurunan di harga Rp2.544 per kilogram. Namun pada periode November ini, para petani sawit mendapatkan kabar bahagia. Berdasarkan penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit untuk periode kali ini tembus di harga Rp3.077 per kilogram. Dijelaskan Kasih Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Yuhan Syahneri. Harga TBS kelapa sawit sekarang indeksnya naik dari perusahaan rata-rata di atas 85. Sehingga perusahaan pun membeli sesuai kriteria dan kualitas hasil panen. Selain itu, kenaikan ini dipengaruhi dengan meningkatnya harga jual crude palm oil atau CPO di harga Rp13.857, serta dari 31 perusahaan yang terdaftar di Provinsi Bengkulu. Sebanyak 15 perusahaan menyampaikan laporan dengan adanya kenaikan ini. Para petani diharap dapat menjaga kualitas TBS saat memanen apabila para petani mempertahankan kualitas tetap bertahan. Atas kerjasamanya, mudah-mudahan ke depan sawit kita semakin jaya. Oke, untuk penetapan ini total ada berapa sih Pak untuk pabrik yang ada di Bengkulu sendiri Pak? Pabrik kita yang ada di Bengkulu ini sebanyak 31 perusahaan. Yang di bawah GAPKI ada 14 perusahaan. Alhamdulillah semuanya aktif yang di GAPKI. Untuk teman-teman yang belum aktif, kami mohon kerjasamanya untuk dapat kita sama-sama mendukung pembangunan Provinsi Bengkulu. Dian Maya, RKRB TV melaporkan.